Halo, saya Ajat. Saya seorang fisioterapis. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Saya telah menjadi fisioterapis selama 15 tahun. Jangan maklum dengan pikun. Hidroterapi merupakan gerakan latihan yang dilakukan di air atau di kolam renang yang bermanfaat untuk melatih kekuatan otot kaki, kemudian juga melatih kardiorespirasi dan beberapa gerakan latihan lain. Seperti apa gerakan latihannya? Yuk, kita mulai. Gerakan yang pertama sebagai pemanasan, lansia dalam posisi duduk, kemudian kedua kaki lurus, lalu gerakan ke arah samping dan ke dalam secara bersamaan. Latihan ini dapat dilakukan diulangi 10 sampai dengan 20 kali gerakan. Masih dalam posisi yang sama, lansia duduk dalam keadaan duduk, kemudian kedua kaki lurus ke atas dan ke bawah bergantian dan bersamaan. Latihan diulangi sebanyak 10 sampai 20 kali gerakan. Gerakan berikutnya masih dalam keadaan posisi duduk. Lansia menggerakkan kedua kakinya seperti mengayuh sepeda. Gerakan berikutnya, lansia dalam posisi berdiri, satu kaki di depan dan satu kaki kiri di belakang. Kemudian kedua lengan lurus ke depan, diayunkan ke arah luar secara bersamaan. Latihan bisa dilakukan sebanyak 10 kali gerakan. Sekarang gerakannya adalah bahu secara bergantian didorong ke arah belakang dan ke depan. Latihan dapat diulangi sebanyak 10 kali dan dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Lansia berdiri lurus dengan kedua tangan memegang tangga, lalu gerakan pinggang ke belakang dan ke depan. Latihan ini berfungsi untuk penguluran otot-otot area pinggang dan tungkai. Latihan dapat dilakukan sebanyak 10 sampai dengan 20 kali gerakan. Gerakan berikutnya, lansia berdiri tegak, kemudian kepalkan kedua lengan atau satukan, lalu gerakan ke arah luar, ke samping kiri dan kanan secara bergantian. Latihan dapat dilakukan sebanyak 10-20 kali gerakan. Latihan ini bermanfaat untuk melatih otot-otot area lengan dan bahu. Lansia berdiri tegak dengan kedua kaki lurus, lalu dorong salah satu kaki ke belakang dan kedua tangan lurus ke depan. Latihan dapat dilakukan secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Latihan dapat diulangi sebanyak 10 kali gerakan. Lansia dalam posisi berdiri, lalu mendorong bagian kaki ke arah luar dan ke dalam. Latihan dapat dilakukan 10-20 kali gerakan dan dilakukan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Gerakan berikutnya, lansia berdiri, kemudian menggerakkan salah satu tungkainya membuat lingkaran seperti angka 0. Latihan juga dapat dilakukan pada kaki sebelahnya.